Halo sahabat. Halo sahabat, selamat datang di channel Baris Informasi. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menghapus video yang terdapat di channel YouTube kita. Biasanya kita menghapus video yang terdapat di channel YouTube kita dengan alasan yang pertama, video yang terlanjur kita upload terdeteksi klaim hak cipta ataupun terdeteksi copyright, sehingga kita tidak dapat mengajukan monetisasi channel karena pihak YouTube tidak akan menyetujui channel kita untuk bekerjasama dengan program partner YouTube. Yang kedua, video yang telah kita upload memiliki performa yang sedikit. Dan yang ketiga, biasanya video yang terlanjur kita upload namun topiknya tidak sesuai dengan tema yang kita bahas di channel YouTube kita. Dan apapun itu alasan teman-teman untuk menghapus video, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus video yang terdapat di channel YouTube kita dengan benar, sehingga video tersebut akan terhapus secara permanen di channel YouTube kita. Baiklah, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, sebelum masuk ke langkah cara menghapus videonya, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya. Yang pertama di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi YouTube yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian jika telah terbuka, langsung saja teman-teman klik di bagian pojok kanan atas, kemudian teman-teman pilih di bagian channel Anda. Selanjutnya, jika teman-teman telah berada di tampilan beranda channel YouTube teman-teman, di sini langsung saja teman-teman klik di bagian video. Nah, di bagian video inilah akan ditampilkan ke beberapa video yang telah teman-teman upload di channel YouTube teman-teman. Namun, jika teman-teman ingin langsung menghapus di bagian ini, misalnya di sini teman-teman klik di bagian titik tiga ini, maka di sini tidak akan ditampilkan menu untuk menghapus video yang terdapat di channel YouTube teman-teman. Nah, caranya untuk menghapus video tersebut, di sini teman-teman klik terlebih dahulu di bagian kelola video yang tulisan berwarna biru ini. Kemudian, video yang terdapat di channel YouTube teman-teman akan ditampilkan kembali di bagian ini. Baik itu video yang bersifat pribadi, publik ataupun tidak publik. Di sini teman-teman juga bisa melihat video short, video live ataupun video biasa. Nah, misalnya teman-teman ingin menghapus videonya, langsung saja teman-teman pilih ataupun teman-teman cari video mana yang ingin teman-teman hapus di channel YouTube teman-teman. Misalnya di sini saya ingin menghapus video yang ini, cara men-scan dokumen pakai HP. Di sini untuk menghapusnya yaitu langsung teman-teman klik di bagian titik tiga ini, kemudian di sini akan muncul tulisan hapus. Nah, untuk menghapusnya langsung saja teman-teman klik di bagian ini, maka di sini akan terdapat konfirmasi yaitu hapus video ini. Jika teman-teman ingin menghapusnya, langsung saja teman-teman klik bagian hapus. Maka video tersebut akan terhapus secara permanen. Nah, di sini saya sarankan jika teman-teman ingin menghapus video yang terdapat di channel YouTube teman-teman, teman-teman perlu memperhatikan bahwasanya video tersebut memang perlu teman-teman hapus, seperti halnya misalnya video tersebut mengandung klaim hak cipta ataupun video tersebut memiliki performa yang kurang baik di channel YouTube teman-teman ataupun tidak berkaitan dengan topik yang teman-teman bahas di channel YouTube teman-teman. Baiklah, itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dah, sampai jumpa.